Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Satria Simpandawa. Di dalam video kali ini, saya akan merakit sebuah miniatur Line Array 4-in, double 4-in ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua speaker, yaitu ada speaker JIC dan juga UDAC. Nah, untuk JIC ini adalah tipenya JIC LB04025. Kemudian yang UDAC ini adalah UDAC AX4075SQ8 ya. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan merakit miniatur dan array ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Twitter ACR702 ya. Nah, jadi bisa kalian simak aja ya, mungkin kalian penasaran bagaimana untuk hasilnya dan hasil suaranya. Nanti kita juga akan cek soundkan juga ya di video kali ini ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menyediakan tentunya boxnya ya, box untuk miniaturan line array tentunya ya. Di sini ada dua lubang, yaitu untuk speaker 4-in 2, kemudian di tengah ini Twitter ya. Oke, di sini saya akan buka-buka dulu ya untuk speakernya ya, biar gampang. Oh, jadi di sini sudah dibuka ya teman-teman ya, untuk speakernya tinggal kita praktek ke boxnya ya. Nah, kalau kalian mau praktek juga, kalian juga jangan lupa ya, kalian juga sediakan untuk skrupnya ya teman-teman ya. Di sini saya menyediakan 11 karena di sini lubangnya juga ada 11 ya untuk total speakernya. Untuk audaknya ada 4, kemudian JC-nya juga 4, kemudian Twitternya 3, jadi totalnya 11. Nah, di sini saya akan main seri aja ya teman-teman agar nggak terlalu berat untuk powernya. Jadi saya akan main seri, jadi nanti ketemunya sekitar 16 ohm ya teman-teman. Oke, langsung aja ke perakitannya, jangan lama-lama. Oke teman-teman, ini jadi untuk penampakan hasil rakitan miniatur line array ya. Nah, di sini speaker UDAC dan juga JIC, kemudian ini ACR ya. Kemudian kita akan tes untuk suaranya ya teman-teman ya, silahkan bisa kalian simak aja.
Kalian bisa beri penilaian sendiri bagaimana untuk hasil suaranya ya. Nah, jangan lupa kalau kalian mendengarkan video ini, kalian gunakan headset agar lebih kedengaran ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke pengetesan suaranya.